ini mau apa nih nih? Itu makan dulu bukan Nisa. Tadi yang dibahas nyokap, aku lagi drop banget sama nyokap soalnya. Nyokap gimana kabar-kabar sekarang? Iya, soalnya kan dokter udah lepas tangan. Lepas tangan, jadi nyokap kan dibawa ke rumah sekarang. Jadi ya ngomongin nyokap ya, aku kan lagi sensi banget kalau ngomongin masalah nyokap. Udah langsung udah disuruh nyanyi udah nggak bisa, udah napasnya udah pendek. Shock banget soalnya. Tapi udah nggak sadar atau seperti apa? Sadar masih sadar, cuma kan emang kondisinya kan makannya juga apa semuanya dari selang. Ya gitu, dokter udah angkat tangan, katanya kemungkinannya nggak berapa bulan lagi. Gimana nggak shock aku di ngomongin gitu kan? Sakit apa sih kak? Stroke. Udah lama? Udah setahun setengah. Dapat vonis itu kapan? Kemarin. Seminggu yang lalu, 10 hari lah. 10 hari ya. Pertama kali dengar itu apa emang? Ya shock banget lah. Dokter udah angkat tangan, udah nggak mau cek lagi. Kan stres aku udah ngomongin gitu kan. Biar gimana kan orang tua harus sih juga menurut aku dokter jangan ngomong gitu lah. Gak usah matahin semangat kita anak-anaknya gitu. Kalau ini udah nggak mungkin sembuh kayak gitu kan. Dan kemungkinan hidup tinggal berapa bulan lagi kan, kitanya gimana sih sebagai anak? Aku sih berharap dokter-dokter di Indonesia jangan ngomong gitu lah. Tapi puasa kali ini kan nggak ada mama. Seperti apa? Ini puasa kedua tanpa mama. Makin sedih lah. Nggak ada nyokap. Biasanya selalu sama nyokap kan, selalu sama mama. Apalagi keadaan aku sendiri sekarang. Nyokap juga nggak bisa kayak dulu lagi kalau kemana-mana. Selalu ditemenin mama kan. Sekarang udah nggak bisa lagi. Kayaknya di bulan puasa ini banyak masalah bertubi-tubi. Masalahnya sih cuma nyokap sakit aja sih. Cuma nyokap sakit aja. Dan aku merasa belum bisa memberikan yang terbaik lah buat nyokap. Pengennya bisa bawa nyokap berobat ke luar negeri. Apa keinginan mama yang belum terlaksana mungkin? Mama pengen. Keinginan mama simpel, cuma sampai sekarang belum terlaksana karena anak-anaknya sibuk. Sekarang giliran mama sakit, kita baru berasa kalau kita salah banget mengabaikan apa yang mama mau. Simpel banget. Mama cuma pengen jalan-jalan ke Jogja tapi naik kereta. Itu belum kesampaian dan itu membuat saya itu menyesal seumur hidup saya. Dan sekarang mungkin akan mencoba untuk merealisasi banyak. Susah. Ya, nyokap bangun sedikit aja muntah. Terus kalau muntah itu isi lambungnya itu keluar dari ijo-ijo gitu. Jadi sangat tidak mungkin untuk dibawa jauh. Kalau ke rumah sakit aja kontrol aja mesti pakai bawa ambulans.